Sebelum ini dia umat setahun, dia mata lah 9 sekolah selama 40 tahun. Itu sekali mereka. Dan kebetulan sebalik dia umat tahun 2015 bulan 9 itu saya berjumpa dengan saudara ini. Sebenarnya saya mengidap penyakit ini lah sebelik ni. Itu nama sekali sebelik, susah nak buang air. Saya kena sebelik itu masa saya dah lepak utara 1 8 tahun dia nak sebelik. Balik lupa lah, kaya ni lah. Anak sekali saya jual RM20 kepada saya. Saya makan lah, makan petik. Dia kata 4 sudut, 20 pagi, 20 malam, 20 pagi, 20 malam kan. So saya makan, alhamdulillah. Saya datang nak beli kerja kedua, beli lagi RM70. 3 bulan saya makan lah. Bulan 3, berarti aku tak letak nak jadi ahli. Saya jadi ahli pula gitu kan. Boleh jadi ahli, jadi ahli tak apa, 1.5 kan. Boleh 1.5. Sejak waktu itu saya dah okey. Dan pada bulan 9 lah, saya jadi ahli bulan 9. Saya bagi kepada ayah saya. Masa itu berumur 95 tahun ayah saya, terbaring atas kursi. Tak ada pun nak jalan Dan dia pun macam tak ada tenaga lah. Tapi tuan tu dah lupa lah saya tadi 97 1 bulan 1 baru ni yang berkelahiran dia 97. Tuan juga tahu macam mana muka dia, dia boleh jalan dan sebagainya. Saya bagi dua ni. Satu ni dan Pnevikos fit. Sebulan mesti bagi dua. Sebulan mesti bagi dua. Dia makan 2 sudut pagi, 2 sudut malam, iaitu 4 biji pagi, 4 biji malam. Alhamdulillah. Sebab petunjuk besok saya bagi bawa dimin urut. Masa saya dah urut je lah kan. Alhamdulillah. Dengan makan ni, dengan makan tu, saya tengok orang ke rumah saya, cerita rumah saya tu, dia kena batuk tu lah. Orang kan virus kan. Jadi dia orang kena perpanjangan lama lah, kat seminggu saya kena 2 hari. Alhamdulillah saya minum ni dan makan tu, alhamdulillah batuk saya je saya kata. Jadi itu saja. Semoga boleh lah bersama. Sebab kalau dia penuh tu grup kita besar ke Tapi kena jauh kan. Dah buat ke mana? Saya dah beber hampir 200 ahli di tu lah. Tapi mungkin ketiga hari dia akan sungguh dan di konten ni sudah ada beberapa 10 orang ahli ya. Dan satu lagi saya nak cerita dengan tuan bahawa dia nak selalu saya bersalin operik di Umbai pekan dia, saya pergi tengok dia punya terbuka tu, saya tak tengok lah perempuan saya tengok terbuka dia punya tu jahit kan. Pergi ke hospital semula, buat semula. Besoknya saya hantar ni dalam masa seminggu, menyantuk elok bersih. Kalau gunakan minyak gamat, doktor kata dia akan berbutir-butir biji-biji dah, tapi guna minyak gamat tak ada masalah. Kalau eksiden saya pun, cucu saya jatuh bersihkan, pecah ni tak ada sultan dengan mendini je, sampai sekarang bersih. Yang terakhir sekali saya kongsi dengan tuan-tuan, saya pun dah pinjik dia kena giliran masak tu. Dia pun tak sempat masak, pagi masak. Sebab tu badan besar pun cukup makan kan. Pagi tu saya pun nak masak lagi. Saya biasa macam nasi lemak kan, nasi lemak buat ni lah. Saya nak masuk tu, saya nak buka gas. Rupanya gas tu terbuka sikit lah. Jadi keluar, dia keluar tu buka tu tangan macam ni, melotong ni. Nasib baik di bawah plastik terbakar, kabel tak terbakar. Dia dung meletup itu kan. Sebab dia bila banyak gerik kembang besar mewah ni. Habis budu-budu yang ada tadi, tak ada budu lah. Betul ni, sungguh, bukan saya tipu. Saya berasa kepala mewah tu, saya ambil minyak kembang tu, tak ada fikir lain. Saya tu lah, orang yang tidur lagi, orang rumah tidur, sapu dia orang tengok, apa dia kumeh lah. Saya kata, saya kena gas, saya kata 2 hari hilang. Alhamdulillah, sama sekarang ni kita ada lah. Kalau meletup minyak juga ikan lah. Saya pun tak nak umum minyak kemudara. Sebab nak tengok tuan-tuan tanda kan. Tapi kalau muka saya tanda lah minyak kemudara. Meletup ikan itu bukan umum kemudara. Kita meletup ikan. Nah, meletup minyak ikan. Alhamdulillah tak ada. Kedai sapu. Kedai mana sapu? Air panas, kedai panas Mencik sapu. Alhamdulillah. Saya syukur lah. Terutama sekali saya jumpa dengan Tuan Haji Syak Basiran 2 tahun lepas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, itu dia testimoni pertama. Okey, yang kedua siapa?